Jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan saudara di minggu yang indah ini. Izinkanlah dalam beberapa menit ke depan kami akan menemani saudara untuk menyimak beberapa info kegiatan gereja untuk sepekan ke depan dalam Weekend News. Pengumuman yang pertama, kami mengundang kepada seluruh anak-anak mudanya Tuhan dan juga kepada seluruh pengurus sekolah minggu, pengurus JC dan pengurus youth untuk bisa hadir dalam menara doa PPA pada esok hari Senin 10 April 2017 pada pukul 6 sore di ruang menara doa lantai 3. Jemaat yang terkasih, mari bergabung bersama kami di dalam KUL yang akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore di gereja. Dan jangan lupa, hari Kamis, tanggal 13 April 2017, akan diadakan ibadah Paskah Umas pada pukul 10 pagi. Dan sebelumnya akan diadakan senam pada pukul 9:30 pagi. Mari saya mengundang Oma dan Opa untuk bisa bersama-sama hadir dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menembus setiap dosa-dosa kita. Untuk itu, mari ingat pengorbanannya dengan hadir di dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 14 April 2017 pada pukul 5 sore di lantai 2 gereja bersama Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Henry Suteja. Akan diadakan bazar ekstravaganza pada hari Sabtu 15 April 2017 pada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Yang bertempat di gereja akan diadakan berbagai acara mulai dari food court, lomba mewarnai, lomba melukis batu, lomba menyanyi, Joy Kids Cup, dan games-games menarik lainnya. Untuk pendaftaran lomba paling lambat 11 April 2017. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga almarhumah Mina Supriyana, ibu dari Bapak Matius Johan, ibu mertua dari Nyonya Risa Layadi, besan dari Nyonya Holitina. Jenazah sudah dikebumikan di Kalimantan. Gembala, staf pengembalaan, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan turut penanggungan. Ogi, Ogi, ada Gigi. Apa, Gi? Hari Minggu, kamu mau pergi kemana? Minggu ya? Kita jalan-jalan ke mall aja, yuk, mau nggak? Boleh. Aku mau. Oke. Eh, kalian pada lagi ngapain? Tadi ngomong-ngomong, hari Minggu pada mau kemana? Mau jalan-jalan, kakak. Iya. Iya. Mau jalan-jalan. Hari Minggu itu adalah ibadah Paskah. Paskah? Oh iya. Lupa. Ada apa aja gitu? Pasti rame. Karena ada panggung boneka. Wow. Ada games macam-macam loh gamesnya. Wow. Ya, pasti nih, pasti banyak hadiahnya. Wow. Dan seperti biasa, pasti dapat telur. Wih, telur, asik. Ya udah, kita batalin ke mallnya. Kita akan ikut ibadah Paskah ya, Gi. Di mana sih? Di GBM Pangsari. Wow. Sekarang kalian pulang, ajak teman-temannya. Gimana? Oke. Oke deh. Bye bye Kak Harimpu. Bye bye. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Demikian info kali ini bersama kami pamit undur diri. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.